siapa yang punya dompet. Siapa yang punya dompet? Siapa yang punya? Takut nanti masa dikirim curi nanti. Siapa yang punya? Enggak itu kali, siapa tahu dia tahu yang punya. Banyak siapa yang punya nanti, nggak usah dikirain mencuri. Assalamualaikum. Maaf Mbak, mau nanya. Mbak tadi saya nemu dompet sana, mungkin Mbaknya tahu siapa yang punya gitu. Itu banyak dompetnya tuh. Ada kan dompet? Oh iya Mas, dompet saya ketinggalan. Iya Mbak. Iya Mas, banyak. Oh iya ini dompetnya. Terima kasih banyak Mas. Iya. Ya udah Mbak ya. Misi ya, saya mau cari barang bekas dulu Mbak. Kenapa Mbak? Ini buat Mas. Kenapa Mbak? Ini buat tapi... Masnya merasa terima kasih. Saya masih mau saya di bawah seperti biasa. Nah, di sini aja Mbak. Nggak apa-apa. Saya kotor Mbak. Nggak apa-apa. Bawa ini ya. Juga. Emang kenapa gitu Mbak? Duduk di atas aja. Aduh saya nggak enak Mbak. Nggak apa-apa Mas. Sudah saya di sini aja ya. Ini Mas. Ini buat Mas ya. Saya mau bilang terima kasih buat Mas. Aduh enggak usah, Mbak. Enggak, aku terima aja, Mas. Enggak usah, Mbak. Saya tadi enggak ada niatan untuk minta upah atau apa gitu. Udah Mbaknya simpan aja uangnya. Tapi kan terima aja, Pak. Ini buat Bapak aja. Kita ikhlas, Bapak. Iya, tapi enggak enak saya, Mbak. Karena itu kan harus udah jadi kewajiban kita tuh kalau nemui dompet orang ya, kalau sementara ketemu yang punya ya udah harus kita kembaliin, jadi nggak perlu kita minta. Masih udah baik kembaliin dompet ini. Iya sih, tapi nggak apa-apa kok Mbak. Saya terima kasih banget juga ke Mbaknya ya, tapi mungkin lain kali Mbaknya hati-hati aja ya. Makasih banyak ya Mas. Iya. Masnya dari mana? Saya dari daerah Lingsar Mbak, jauh sana, pojok pelosok sana. Di sini mau
Ya, saya kesini keliling nyari barang bekas, kayak ini botol, sambil nyebarin sholawat kayak gitu. Sholawat yang gitu? Sholawat yang suka dibaca di masjid-masjid, kayak gitu. Yang gimana boleh kita dengar? Ya. Sedikit sholawatnya. Boleh. Dengar suara ini, sholawat yang apa? Boleh. Tapi suara saya jelek, Mbak. Gak apa-apa. Tapi kayaknya enakan duduk di bawah aja ya. Gak apa-apa, duduk di atas, duduk aja. Duduk di atas aja. Kan susah nanti, Mbak. Yang mending saya duduk di bawah, nanti terserah Mbak mau. Duduk sama-sama di bawah ini. Ya udah, saya di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gak apa-apa nih, Mbak, duduk di bawah aja, Mbak. Gak apa-apa. Karena kalau di atas gak enak juga, Mbak. Iya, gak apa-apa. Ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Jadi saya harus selawatan gitu? Iya, Mbak. Tapi suaranya pas-pasan, Mbak. Gak apa-apa. Mau dengar. Ya udah, kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwan nuru yahdil ha'iri ma'udiyah. وفي الحشر ظل المور سلينا لواؤه تلقى من الغيب مجرد كمات بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهد عن الهاكم لطائف تخبر عن المجد وشأن فلله ما للعين من مسجد جتيلا يعز على عني حجاب التلا يعز على أني حجاب التلا أيا نزها عني ومسكن الهاسا أجيب من ملاك الله عجيب من تولاه هوى في قوامده عجيب من تولاه الحوى في قوامده أيا نزع عني ومسكن العسى أجيب من ملاك الله النواهي نداؤه عجيب من تولاه الحوى في قوامده عجيب من تولاه في قوامده هو Alhamdulillah, bagus banget suaranya.
Iya, makasih Mbak ya. Tapi ini lagi serap, Mbak. Tapi bagus, bagus banget. Iya, makasih ya. Eh, itu siapa punya tuh nanti udah taruh di depannya aja, nanti diambil sama orang nanti. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa gitu. Ya, saya apa ya? Mungkin cuma berpesan ya ke Mbaknya ya. Untuk lain kali nanti Mbaknya hati-hati ya, apalagi kalau di sini kan di taman banyak orang, ya kan, kita nggak tahu nanti niat orang, ya kan. Jadi ya untung aja tadi saya temuin di situ. Iya, kalau tadi lagi periksa di dalam tertutup, Pak, masukin lagi, apalagi buru-buru tadi. Iya, dan sih, ya makanya nanti lain kali ya hati-hati Mbak ya. Iya. Kalau tahu tahu Mbaknya dari mana? Kita dari Dompu. Oh jauh ya. Iya. Di sini kuliah. Iya, iya. Ya alhamdulillah ya. Ya itu kan apalagi nanti kan dari jauh. Di sini kan ngekos kan. Iya. Ya nanti kan gimana kalau sampai hilang dompetnya kan? Dan juga pasti ada apa sesuatu berharga kan? Di situ ada mungkin SIM atau apa kayak gitu kan? SNK. Ya alhamdulillah ya. Ya yang penting ada masuk. Ya. Terima kasih banyak Mas. Ya, insyaallah kalau asalkan kita itu apa ya? Sering berselawat itu senang dengar selawat, insyaallah kita akan selalu dikasih keselamatan. Pasti ada aja jalannya gitu kan, diberikan oleh Allah. Makanya kalau boleh juga saya berpesan ke Mbaknya rajin-rajin berselawat ya. Lebih-lebih baca selawat Jibril seperti itu. Karena itu insya Allah dikala kita mendapatkan suatu kesusahan gitu atau apalah itu yang kita temui di jalan seperti kayak tadi Mbak ya, itu insya Allah pasti akan kembali lagi barang yang kita miliki, yang hilang pun insya Allah akan kembali gitu. Asalkan kita yakin bahwa kita mohon ke Allah dan juga dengan berkah selawat yang kita baca pun juga nanti akan kita diberikan pertolongan oleh Allah. Yaudah kalau gitu saya mau pamit dulu Mbak. Tapi ini apa? Mau diterima dong. Enggak usah Mbak, saya apa ya, enggak, ini buat Mbaknya aja, simpan uangnya. Iya enggak apa-apa, saya udah terima kok, tapi yang penting itu uang simpan baik-baik, nanti bisa buat bayar kos, bisa buat beli apa di kosan gitu kan. Ya enggak apa-apa nih. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya. Gak apa-apa nih saya mau pamit. Betul Pak, enggak kita dengar lagi lawatannya sekali lagi. Lawatan. Iya, soalnya terlalu banget gitu. Soalnya terlalu enak didengar gitu. Ya, yaudah kalau gitu lawatan lagi ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاري في سبيل الله عليك القبة الخضراء تجاري
في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سعالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سعالي أمتي بعدي وسمي هم من الذنب وغفار الذنوب الله وسمي هم من الذنب وغفار الذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama ya. Tapi maaf Pak nih, apa nggak merasa keganggu atau nggak merasa apa gitu? Nggak, malahan senang bisa dengerin selawat. Iya, alhamdulillah ya. Ya, semoga mbaknya selalu senang ya, baca selawat, selalu selawat ya. Karena selawat itu sebuah amalan yang sangat-sangat kita dianjurkan dari hari ke hari, waktu ke waktu kita terus berselawat. Dan insya Allah dengan selawat ini, lebih-lebih kalau kita baca selawat Jibril Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan itulah nanti yang bisa akan menyelamatkan kita. Tapi sekali lagi Mbak ya, saya mohon maaf nih, saya mau pamit dulu Mbak karena saya harus keliling dulu mau nyebarin selawat. Terima kasih banyak ya Mas. Iya Mbak. Terima kasih banyak Mas. Iya. Mari Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.